sobat cuan semua. Halo. Nah, seperti biasa kali ini saya akan buat video tentang etching. Nah, gimana supaya kita bisa cuannya lebih banyak lagi? Nah, mestinya ya saya upload video ini Jumat pas semalam, cuma internet lagi gangguan, guys. Jadi, ya terpaksa gua uploadnya inilah Sabtu, recordnya pun Sabtu. Oke, nah sebelum saya mulai, nah buat kalian yang mau top up, kalian bisa ke link di bawah ya, di description itu ada FT Gaming Shop. Nah, kalau kalian top up ini, misalnya contohnya ini 99,99, itu kan kenanya itu 1,6 juta, itu belum termasuk pajak. Tapi kalau di FT Gaming Shop cuma kena 1,3 juta sekian. Kenapa bisa seperti itu? Mereka ini top upnya via link, dia pakai Red Thailand. Dia pakai seperti akun Thailand, tapi ini official. Dia enggak bakal kena ban karena ini official. Nah, yang via Thailand kan dia lebih murah, guys. Dia lag-nya itu lebih murah. Dia via bat lag-nya lebih murah. Makanya dia bisa ngasih kita cuma 1,3 juta. Tapi kalau kita top up-nya via ini, via Indonesia kan mahal ya, 1,6 juta sekian. Nah, nanti F10 Gaming Shop juga ada giveaway untuk S dan K. Giveaway-nya kalian bisa cek di link di bawah ini, di description. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Nah, jadi saya ada... Nah, kalian lihat ya, ini jualan saya udah beda ya. Wah, ini jualannya ini kok nggak ada bahan-bahan batu-batu nih. Nah, jadi... supaya cuan kita lebih maksimal, kalian bisa jual bahan-bahan seperti bahan-bahan ET, kan dapat apa ya, batu-batu gitu ya yang warna-warni gitu kan, bahan-bahan instance, bahan-bahan COC mission, koin-koin. Kalau kalian mau jual bebas. Habis itu kalian bisa jual koin-koin MVP-an. Kalian mesti aktif MVP sama mini. Nah, jadi di sini jualan saya itu udah beda, guys. Semua jualan saya itu udah nggak ada yang pakai stamina. Jadi nanti staminanya bisa saya pakai untuk crafting batu-batu yang saya butuh untuk nempah-nempah. Nah, kalian ini semua pada minta video nempah-nempah ya. Kalian nggak tahu ya, nempah itu bisa kena mental gua, guys. Mental gua itu kena. Jadi ini gua lagi ngumpulin bahan-bahannya supaya bisa nempah lagi ya. Nah, ini kan jualan saya ini, bang, ini kok dijual, bang? Gua akan pakai equip putih ya, guys. Jadi ini nggak kepake ya. Mungkin gua bakal pakai equip putih lumayan lama, mungkin sampai level 80. Jadi ya nggak usah pakai dulu ya, makanya gua jual. Tapi kalau kalian mau pakai ya jangan dijual, sesuai sama kemampuan kalian. Nah, kalian kan koin kan kalian dapat koin ini kan kalian bisa dapetin satu kali dapat 10, ya kan? Kalian kasih aja kodok. Jangan kasih ikan mahal-mahal, kalian kasih aja kodok. Nah, ini satu kodok cuma 58, kasih 10. Nah, nanti habis kasih ini kan kalian dapat koin 10, koinnya ya jual. Oke. Nah, ini kan ada so-so-so lah, itu OTT banyak lah, jual-jual aja. Wah, banyak MVP coin. Ini saya setiap hari saya bisa dapetin 6 atau lebih sih MVP coin sama mini coin. Cumanya karena internet lagi jelek, matinya sampai 36 jam. Jadi saya nggak bisa MVP-an. Jadi ya, cuma sedikit lah coin saya. Nah, Valkyrie coin jual aja dulu ya. Soalnya kalau kalian mau buat Valkyrie, nanti aja, guys. Tunggu agak turun sampai di bawah 1K kalau mau buat. Nah, ini. Nah, kalian lihat ya. Ini kan saya nggak kepake ya, jual lah. Nah, kalian instant kan dapat equip putih. Mau dijual susah, ya dismantle jadi koin dijual. Oke, guys. Nah, gampang. Ini semua koinnya bukan dari COC, ini semua dari dismantle semua ini, guys. Nah, banyak koinnya kan. Ini kalau di total kayaknya masih 500k kristal, guys. Kayaknya penjualan gua belum 1 juta. Nah.
Jadi, nah, gimana bang, penjualannya belum 1 juta bang. Nah, kalau misalnya penjualannya belum 1 juta, mau nggak mau ya kalian itu pakai stamina kalian. Kalian crafting. Kalau saya kan udah level 5 ya smithingan. Saya buat ini nanti. Saya cek dulu yang mahal yang mana. Yang mahal itu yang bukan equipment. Yang mahal itu yang lima belas tujuh. Ah, ini yang mahal. Nah, wah, stoknya cuma 100, cuma 15 15k 700. Ya udah guys, tinggal ku buat ini. Nah, tinggal ku buat ini. Terpaksa mau nggak mau staminanya mesti ku pakai supaya penjualan gua bisa 1 juta. Kalau penjualan kalian sudah 1 juta, ya stamina kalian nggak, pakai aja untuk keperluan kalian, nggak usah dijual. Tapi kalau nggak cukup, mau nggak mau mesti kalian pakai. Intinya itu, target kalian itu 1 juta penjualan. Atau kalian cuma mau 500k penjualan, ya bebas. Oke? Okay? Kalau saya mau 1 juta, jadi saya mau dapetin 1 juta kristal. Nah, ini mestinya nggak cukup. Jadi mau nggak mau nanti saya buat batunya. Udah lah, saya buat dikit lah guys ya. Dikit lah, supaya kalian bisa lihat. Ini saya, nah ini saya lagi mining, saya lagi kumpulin batu. Oh, ini mestinya pancing sih, tapi saya contohin aja ya. Saya contohin kasih kalian. Mestinya kita pancing aja supaya lebih hemat. Tapi ini saya contohin. Banyak guys yang nggak di camp. Wah, nggak keambil lah. Kita camp. Habis itu kita smelting. Habis itu kita jual. Jadi mungkin gua jual satu batu. Wah, satu batu sudah 15.700. Nah, ini gua jual segini dia pasti laku. Saya jamin pasti laku. Saya cuma tinggal jual 30 batu, saya sudah dapat 450k kristal. Oke? Okay? Nah, ini pasti laku, guys. Oke? Okay? Nah, itu ya. Jadi kalian bisa dari COC mission, kalau koinnya kalian ambil ini, jangan ambil koin lain, ambil ini. Tapi itu bebas ya, kalian mau jual koinnya atau enggak itu bebas. Atau kalian mau gacha, gacha kartu boleh. Nah, koinnya kan paling mahal ya, 1440. Seminggu kalian bisa dapetin 70 koin. Ini dikali 70 koin berapa? 100k kristal lebih. Nanti kalau kalian MVP-an dapetin koin, participation pun lumayan lah. Mini coin juga lumayan, partisipasi aja ya. Kalau sanggup kalau sanggup top 10, ah dapat lagi demat ranking bonus. Ini cuma khusus untuk tim yang ranking 1 sampai 10. Oke? Okay? Nah, dapetin koin. Habis itu nanti dari sini dapat ini, kalau mau jual bebas. Dari ET jual aja, kita nggak gitu perlu. Yang perlu itu sultan itu butuh banyak. Kita nanti aja lah guys. Oke, okay? Habis itu nanti ada lagi instance kan, nanti bisa dapetin bahan kayak Osiriskus, Valkyrie coin, nanti dapat senjata atau ACC yang enggak kepake warna putih, dismantle. Nah, itu nanti dijadiin kristal, dijual. Oke, okay, guys. Nanti dari MVP-an. Nah, jadi kalau kalian mau dapetin kristal tanpa pakai stamina kalian, itu ya salah satu caranya supaya kita bisa dapetin kristal tanpa pakai stamina, tanpa jualan bahan-bahan stamina. Jadi stamina kita bisa kita pakai untuk equip kita. Kayak saya lagi fokus mining. Jadi nanti saya mau enchant, ya kan? Saya mau enchant, enchant. Udah banyak ya, stok batu saya udah banyak guys. Tinggal dibuat aja. Nanti nempa-nempa, enchant. Nanti saya mau enchant ini juga.
banyak ya guys. Pokoknya nanti gua dapat gajian 1 juta kristal, nanti batu gua banyak. Jadi nanti gua bisa buat next videonya, gua bisa buat tempat-tempat enchant-enchant dengan modal yang banyak. Oke guys, ditunggu aja videonya ya. Oke guys, jadi sudah sih guys, seperti itu aja. Oke. Intinya itu, jangan lupa kalian kan mulai jualan itu Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, mulai jualan. Ini udah Sabtu kan mulai jualan. Intinya capai 1 juta penjualan sebelum Senin. Oke. Jadi pas Senin tinggal claim aja semua, kita udah gajian. Oke. Jadi sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian. Semoga kalian suka video ini. Jadi sekian dulu. Jangan lupa cek di deskripsi ya. Soalnya kalian menang diamond kan guys. Ini nanti nanti yang ngundi saya, tapi yang ngasih diamondnya itu FTN Gaming Shop guys. Tapi yang ngundi saya. Oke guys, thank you buat kalian semua yang sudah menonton. Bye bye.